pada saat kita dihalangin, itu jalan di samping kali tidak bisa untuk mutar balik. Lu bayangin, mobil saya belum tentu bisa mutar balik, apalagi truk-truk yang lewat di situ. Tadi di depan saya ada truk, di belakang saya ada truk. Gimana mau mutar balik di jalan yang sempit di pinggir kali? Jadi menurut orang saya tadi, di lokasi tadi itu, bahwa orang ini udah sering berulah di lokasi itu. Jadi ada orang juga yang berdiri di samping di jembatan itu bilang, ya itu udah biasa kayak gitu. Ini bagaimana ya? Biasa mengganggu kepentingan publik, tapi dibiarin. Semoga Polri satu Polda tidak lewat juga orang ini. Bawa nama TNI segala. Entah itu benar jembatannya pemilik juragannya yang punya tanah di seberang atau enggak, gua nggak tahu. Yang pasti ini tidak bisa, ini mengganggu kepentingan publik. Ada keributan. Enggak wajar bro, ini iya, publik. Harus di depannya, Pak.